Oke guys, kita sekarang ada di pusat oleh-oleh di Kota Batu. Ini pusat oleh-oleh terbesar. Oke. Oke guys, kita sekarang lagi cari oleh-oleh buat sanak saudara Andai Tolan. Sebagai buat tangan guys. Oke guys, let's check it out. Sinar biasa yang mau kembali. Baru sinar. Sinar apa? Oke guys, saya perkenalkan, ini adalah prototype mobil buatan anak negeri. Yang ini namanya Bimo, yang ini namanya Bajaj. Cocok. Seharusnya sama Bapak Presiden dijadikan andalan transportasi di Indonesia. Oke guys, kita bisa lihat ini suasana pusat oleh-oleh. Mbak nyate, tante juga nyate. Mbak, adik, makan apa dek? Racing lagi makan lontong racing guys. Oke guys, kita enjoy lontong racing dulu. Khas alaman. Di situ adalah konsep. Nah ini tinggal naik lentor, becak motor. Dua pasir aja semua. Terserah bebas. Tempe. Tempe.
itu? Gimana? Norju. Norju. Oke guys, di belakang ya, di belakang ini tempat Puja Serah, tempat makan jajan dan lain-lain, makanan makanan berat, makanan ringan. Sangat bagus, cocok sekali, jadi banyak pilihan dan settingnya juga sangat kekinian, tradisional, modern, etnik dan lain-lain jadi satu. Ini D2 Kota Batu Malang. Terus makan bagi teman-teman, rekan-rekan bisa merapat ke sini, bisa main ke Kota Malang atau Batu. Pusat oleh-oleh di sentra dan petani. Semua yang penting anaknya pinter ya. Mbak ambil yang kata mbak. Itu deh. Si kecil mau lihat. Nah. Kecil mau boneka. Lihat boneka. Kue ini ya. Kue. Itu Mickey Mouse ya. Oke guys, sangat luas. Nah, di luar itu tampak Puja Serah. Makanan khas Jawa Timur. Oke, sini oleh-oleh, makanan ringan. Oke guys, ini lagi di sini apel khas Batu Malang. Ini blueberry sama strawberry. Oke, dipilih. Ada prototype mobil masa depan. Nih, prototype mobil masa depan Indonesia.